Dengan sebab tolong tu Ustaz ni. Dengan sebab tolong tu jadi gini dia. Kalau sebab tu kita ingatlah kalau jumpa dengan nate gapo saja walaupun hanyi sekalipun Ustaz kita ambil berat-berat dah. Ya ya ya. Tapi kita kena tolonglah nate-nate ni. Karena dengan sebab kita tolong ni Tuhan akan balas. Setiap balas tu ada Tuhan balas kelik kita Ustaz. Ya. Allahu Rabbi lah. Minta maaf. Allah ni. Gitulah. Pak kerja ni ada benda teknologi ni lah itulah. Lagu tu lah. Ini tu pay orang juga dia. Ya ya memang Ustaz. Jadi kita sambung lagi lah. Dekat kau hotel dengan Facebook lah tu masuk semula lah. Masuk semula. Jadi putus Ustaz ni. Angin tiga lagi pecek katuk. Tak ada gua semula. Allah. Yang kedua Ustaz tau. Itu satu dah. Kita kena kasih hablah lah kepada Nata Ustaz ni. Kalau lapar kok tu kok ni pun kita kena usah. Gapo kita ada kita boleh bagi Ustaz. Bagilah we dia makan, bagilah we dia menikmati dak. Ya ya. Nah, alhamdulillah. Nah. Yang kedua Ustaz. Yang kedua merahmati dan kasih belah kepada binatang kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda deh. Tatkala melihat. Jadi Nabi ni tengok natal deh. Nabi tengok ada orang-orang yang menggunakan burung sebagai sasaran mereka bermain. Panah. Ha, bermain panah dan berlatih melepaskan anak panah. Ha. Jadi ambil burung ni wak berlatih lah. Lepas burung tu bay pakak panah kuat tengok kena tak kena burung. Pengasoling lah ni. Lepas burung tu bay. Lepas tu Nabi kata lah no Ustaz. Hak ni kalau kita nak kiyah banyak boleh kiyah mata lagi Ustaz tak? Yalah. Yang Nabi kata ada seorang dua orang laki-laki ni zaman Rasulullah lah. Ya masa Rasulullah dulu. Jadi lepas burung pati burung tu bay panah. Anak terang nak tengok mu panah betul dak. Wai prik mu cepat dak nak manah nate sat ni. Berlepas lagi nate tu bay panah fuat. Ha mujur tak kena. Jadi bo Nabi tengok Nabi kata apa? La'anallahu man ittakhadha shay'a fihi ruhu gharadan. Nah, ruhu gharadan. Belik molek lidah. Ya, ya. Kerana huruf gharada ni, huruf yang berat-berat saja. Lidah dia jauh lah. Ya, nah, la'anallahu man ittakhadha shay'an fihi ruhu gharadan. Nah, hadis mutafakun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ustaz. Tuhan kata apa? Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang ada roh. Nah, yang bernyawa lah. Nah, sebagai sasaran. Gapo sasaran Ustaz? Anak panah ataupun lembing ataupun sebagainya. Jadi kata buat main-main lah. Kalau haye duk pelago catah kuat tekok hidup-hidup itu Ustaz. Bukan sepuluh. Jadi sasaran. Jadi tepat pak nak berlatih dia. Learning tak ada dah mana bedih learning tu dah bedih dah. Lepas burung tu bae penting tengok. Sniper pam bedih. Kita kira sini tak masalah ayah belaga ni. Boleh dia belaga ni. Dia belaga lah ayah belaga, lemu belaga, anak ikan kering belaga je mangi. Setiap barang yang bernyawa Nabi ya. Setiap barang yang bernyawa Tuhan laknat di atas mereka wak sasare sebagai sasare lagi belaga ye kalau pengestak ya ni. Lepas burung masa dulu tu pada syok. Kena ke tak kena? Ah, tak kena sikit-sikit gi. Ha tu. Kalau masalah ni kok. Masa kita tengok lagu tu payah tak ni? Ya. Belagak ye ke, bang lemu, bang ye ke, ha tu. Kemungkinan masuk sini. Ya gati semasa ke semasa. Ha, yang masa ke masa. Dulu yang main besen ni, lah ni berok. Akhirat esok ada. Tak ruih pula Ustaz tu, 1000. Ya. Judi pula situ. Dua gana Ustaz. Dua gana belagak ye tu. Lepas tu buat nak habis round tamu round 2, kita nak jangok pula. Makan suara dalam dengan baju dalam. Tiga. Yuk tisa, jalan Ustaz. Hongik pun kau boleh jalan. Tak tengok rugi dia. Tak rugi. Pasir pula nama. Dah. Ay pasal dia, Pak Lai Kuning je kata. Ada lagi apa? Haa. Ustaz tak? Berat. Jadi bermari sampai sini Ustaz. Timbul galah ni tak? Dan kerana mengurung binatang-binatang ternak ke untuk disembelih ataupun dibunuh. Ni hak Nabi Oya. Dia lah dah ni. Sebab dah horning tak? Jadi siapa nate hak kita nak nate ternak ke kan? Kita kata gapo saja nate ternak ke kita nak semulih pun kita kena kurung dulu. Yalah dah ya ada ya ada. Sebab tu kalau musim raya tak Ustaz? Adha ni tak? Nyapa itah habis cekak. Lemu butuh. Sial tu. Allah. Habis keliling kampung pitah lemu. Pitah tu dah kejam pula. Habis tu lah. Cabut kan Ustaz. Kena cendah. Yalah dah. Habis tu. Ya dalek selain Nabi kata. Kerana apa Nabi kata? Mengurung binatang-binatang ternak ke untuk disembelih ataupun dibunuh. Nah, jadi atas natih kita duduk perah siap-siap ni. Bukan kata gigak pak.
mulai haludah. Tu pun tak alih ustaz. Alih negung lu. Kena kurung dulu sebentar. Ha, yalah dah. Dah, lepas tu jangan ada Islam pula ustaz. Jangan asah bisa ada peria. Oh, jangan cara ada tengok. Tu. Buat pun lemu bodoh tak apa. Ah, jangan buat bodoh gitu lemu pun yo tengok bisa duk kinyah-kinyah ni. Seriu juga. Seriu sebab kita tu lah. Tengok saya nak gelbing noh. Ya, ya. Tengok kita stagi kita, stagi kita tu noh ya tak Islam hajah pasal tu cara. Ya. Cara asah bisa ni noh hak tajir tapi tajir dia kena wilang gue jauh dari mata binatang. Ya. Ah tu jangan bisa tupo dok nyeng-nyeng ni sakit dia tak leh. Ha tu cara Islam hajat ni adab-adab belaka ni. Sepatutnya kita kena tahu kena mengaji bagi bebel lagi bagi mereka hok bangai nak belajar-belajar semelah, belajar-belajar semelah lemu ke akhiralah jenis. Jenis bagi semelah ni kena tahu adab-adab dia deh. Ya. Ha tu dia. Ha ingat deh. Jadi jangan dok buat natemik natewak pau ni ustaz. Jangan dah belagu ya supo tu. Kita pun supo juga masa dok kecek-kecek dulu ustaz. Jenis wahai mai tube dah. Ha nak pokor ada dah lah pokor. Duduk hanguk tak siap pagar. Ha dah lah. Tarik punya bau. Biar nalo, biar nalo. Ha, aku nalo. Rena tu be pokok. Ah, yo duk hangguk suruh tu be. Ha, masa dulu ya, kalau bila masa dulu sih ya, kita kena juga. Sampai ke kita, tapi tak ada kalau dulu tu salah sungguh tobat lah kan tu. Ha, gitu sendai, tak ada kupo. Ada kupo. Kari nak kari boleh jumpa belaga. Belaga. Tu no ya to. Ya, ya, ya. Kalau kue lagu nining, setiap binatang yang ada nyamuk, Nabi kata tu helak anak di atas mereka tu. Ya ya. Ah tu dia jangan lah binatang ya ada nyawa jaga yo ya ada rezeki jaga yo hidup jaga dia kita dok gigat dia boleh jebul belaga. Ya. Ha ni mik gigat mik ya dia tak lebang belaga. Tak ruwi pula judi. Erti nak dapat pula 3 ketung situ. 3 ketung. Tak maya pula situ. Ambil biji. Allah akbar ayat kata. Dia panggil kerup su ustaz. Kerup su. Kerup su juga boleh buat su. Allah akbar jaga tolong jagalah. Jaga. Berat-berat ni kita ni. So lagi Nabi jelas so lagi dalam hadis tak tahu. Nabi kata man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu 'alaiha waladaha ilaiha. Nah, siapakah yang memisah binate-binate ini daripada anaknya ustaz? Deh. Hendaklah ia dikembalikan kepada anaknya itu. Ya, kita itu bening. Ah, supaya tu ustaz. Allah. Jadi kita ni masa budak-budak saya berhari sangat dengan burung ni ustaz. Iyalah dah supaya saya. Kampung saya tu kok lek hilir ono dok, ya ada paunta deh. Paunta tu paunta pau tu ya ada nalu tengah tu. Ah, pan nalu. Ah, patu nalu tu dia ada lubang. Ah, lubang kita naik tu ono tinggi dia pucuk lah naik tengah patai tu ada anak burung, anak burung lebar. Iyalah dah. Yalah. Ambil wak kelik pergo rumah lah kau siapa jinok harak kita panggil kiak yang mari tu dah. Harak. Jadi Nabi wayak dalam hadis ni tak? Ya. Kita baru jumpa ustaz. Oh, salah ya. Lama dah ni. Yalah. Tapi baru jumpa kata kita salah. Allah. Nabi kata siapa yang memisahkan binate-binate itu daripada anaknya. Takkalah mik mok gi ke, mik pok mak mik anak mari ke. Hendaklah ia dikembalikan kepada anaknya. Mana kalau mik pok nak taklik kau anak. Kalau mik anak nak taklik kau mak pok dia ustaz. Yalah. Sebab apa ustaz tu? Nah, ucapan ini diucapkan tetakala baginda melihat sejenis burung terbang yang menjerit-jerit mencari anaknya dan diambil oleh setengah sahabat radhiyallahu anhum daripada sarainya. Ah, maknanya berlaku Rasulullah juga lah ni. Sahabat Nabi sendiri. Ah, ni sahabat Rasulullah sendiri. Ha. Jadi Nabi tak ada tahu tentang sahabat ambil, cuma Nabi tengok burung duk kiah, kiah, kiah. Dia cari anak. Dia cari anak. Allah. Bagi tahu sok-sok cari Nabi wahyu dah kan. Alhamdulillah. Oh, tahu kata sahabat Nabi sendiri pergi ambil anak mari. Aku Nabi suruh taklik. Nah, ni ucapan Nabi suruh pas kita lah ni ustaz. Duk boleh sarai ustaz deh. Ha, tu tu. Tak ada mik dan anak. Ya anak tak ada, mik kedua anak dah. Ha. Jadi lalu nak kira je, salah jok di mik kau dah lalu lagi. Pisah daripada mopok ya dah dah. Dah. So, lepas tu mik boleh sarai. Lepas tu hidup sakut tengah panas pula ustaz. Nah, kalau buruh jenis kukuk tak apa. Kalau sakut tengah panas ni jenis kukuk tak apalah. Tapi hak ni jenis tak kukuk ustaz. Nak kukuk lah tengah panas tang tanu tu. Ya, tak tengah panas. Allah, ni berat. Allah, nak jaga sikit. Sebab tu ni kita tengok-tengok dah ni kalau orang di ni jelah belah burung. Sakut lah kecik panggil setekau sikit sakut kata orang jenis belah burung lagu mana. Ada pera burung nak ke mana. Pera burung pun kena ada adat yang dia. Nak pera burung je kena wak sara besar. Kena pun laki-laki perempuan. Dengan sebab apa? Mereka pun ada nafsu. Mereka pun ada panggil keperluan hidup mereka yang ada. Kita jangan fikir tau. Dia binatang ya. Jangan. Tak apa burung binatang ya pak. Jangan. Kalau kita fikir aku tu salah. Deh. Oh tak apa, start kecil sedap. Start tak pera burung. Ah ya. Ada nak no, ya, kita nak belah burung ni masuk nak satu sikit hal belah burung deh.
Bela burung boleh, tetapi nak bela burung kita boh sekali dengan kalau lelaki perempuan. We ada nafsu dia, bangi we ada bangi keperluan hidup dia. Sebab burung pun ada nafsu, kita pun ada nafsu. Sebab telah dia hening nak kata masa sahabat dulu, berlaku masa Rasulullah dulu, burung duk terbel di atas pangkal kayu duk cirit. Nabi tengok, siapa dia ni mik mana burung ni? Siapa dia ni mik anak burung ni? Maka Nabi kata, siapa-siapa yang memisahkan binatang-binatang ni daripada anaknya. Maknanya, kalau kita banding mudah-mudahan masa Rasulullah ni tak tahu lah apa. Yalah. Tapi nak banding mudah apa tu, kalau siapa dia mik anak burung ni weh. Nabi kata, adalah ia dikembalikan kepada anaknya. Melepahlah anak dia. Sebab ibu dia cari kiak-kiak tu. Ni no yata binatang pun Nabi suruh dia ada sifat kasih belah juga. Apatah lagi anak manusia ni Allah. Tak nak kecek mana. Anak pat tak pihal apa anak pat tak pihal. Oh, ni letih sat. Ni letih ni binatang tu yang suruh. Nabi suruh lepah anak yo. Suruh taklik pada mak pak dia dan ibu dia tu. Allah berat ni nak ayat manusia ni lebih pada natal lagi lo kira dah. Oh, dah kira. Suruh dah natal lagi lah. Akbar no ya kata tu. Sedih ni dunia akhir zaman sat ni dah. Dia berlaku belakang ke zaman ni. Sebagai bahasa dia ke zaman ni. Kalau guna bahasa dia ke zaman ni berat. Kalau bahasa dia, kita serta fikir tak apa. Fikir bahasa dia di akhir zaman, kita fikir nak lagu mana lebih jauh daripada perkara-perkara yang tersebut saat ni. Kita sering berlaku tahu anak lah mana. Kita sering berlaku nyanyi ke binatang lah mana. Kita nak fikir situ. Bukan kita bahasa dia dekat mulut tidak ada. Tak sering lagu tu ni. Pisah-pisah sikit insyaAllah lah. Mai bahasa dia ni berat sat. Esok tu hari kata bahasa dia atik. Bahasa dia mung zoling tak dunia itu bahasa dia hari ni aku pun kan ambil klik dah tu hari kata. Nyanyo tu hari bahasa dia tu hari kata. No. Mai bahasa dia ni temung lah satu hari dah. Sebab tu lah kita hari ni jangan lah. Gitu jadi benda-benda gini tak. Jadi sebab tu kalau pera burung tu tengok teruk kot start gini. Sebab tu lah kita tengok Tok Guru dah. Tok Guru you nak pera burung you buat gebel besar. Boh kelaming. Tak ada boh seko-seko tak. Boh kelaming tengok. Cara nak pera. Tak ada kita lah hari ni Allah. Seko. Betul. Lepas tu nafsu je dah tak. Nafsu burung dah start. Memang tak ada apa tu lah. Kalau tak ada tak beranak. Tak beranak je. Salah. Tu dia maknanya biar kita nak pergi burung dah bukan nak ayat tak demo burung tu tak leh dah. Iyalah. Nak tahu cara-cara dia. Nafsu ya dah nah. Nak pergi burung buat lebih besar boh. Pas tak ayat ni perhati tu uyo pergi kat burung. Tapi lebih besar. Lebih tu besar boh dua rika, dua segu. Tu ya boh upai boh makan ni ya boh. Boh belako. Tu nak ayat tu ya pergi kata burung pun ada nafsu seperti manusia juga. Kena jaga lah situ lah. Yang ketiga Ustaz deh. Yang ketiga ketika menyembelih ataupun membunuh binatang hendaklah merehatkan dahulu. Merehatkannya dahulu. Yalah dah. Jadi hak ning Ustaz ni kita kata nak semulih dia Ustaz. Kita nak semulih nanti Ustaz ni kita berehat juga dulu. Deh pegat igat tu kurung dia semata ke. Kalau duk hambat kot letih dia duk weh kita wiyau nyawa hingga letih Ustaz. Baru kita semulih. Lepas semulih Ustaz ni adab Nabi ajar juga Ustaz. Lepas pada semulih dah Ustaz ni kita merehatkan dahulu. Belum pada nak pergi lapoh ke dah. Belum pada nak berehat wiyau habis nadi pun siap dulu. Mana wiyau mati senyap dulu. Nak cabut bulu, nak apa dia. Kau sepo kita ruatlah ni lah. Kita ruatlah ni tu mana kita sembelih pak, kita lepas dia gelepai puhati, wi puhati dia waktu usnya. Kita ni dia lah weh. Mati lah weh. Lepas tu baru kita ambil cabut bulu dia. Ataupun kita ambil kata-kata napoh dia. Seperti kita buat sekarang lah ni lah. Kalau musim gerobel kot, musim udhiyah kot, ramai lagu tu dia mau semelih kot. Sudah semelih dia mau weh. Kok tangi-tangi kaki dia tu weh jirat. Sebab apa weh tu? Mereka tuan weh. Sebab dia nak weh gelepar, weh puhati. Weh puhati Ustaz. Dia nak weh puhati. Habis tu learning tu teknologi baru hodok kaji Ustaz pakai selit jirat kat bawah perut tu ya tak. Heret jirat bawah perut patu heret belah kanan belah kiri heret gas je rebah sendiri Ustaz. Tak kena nak ikat Allah hak kita dulu kok dah. Ikatnya ikat pusing tak ingat kena mulai tu. Puluh orang. Lemu seko. Bos mulai sudah dah nak pecah. Mung pecah aku pecah bang. Sampai dulu. Lebih atas gigi. Tak ada patah gigi lucuk kain Ustaz. Teruh. Allah. Tu kita kena carilah cara-cara tu dah. Kena dah tu. Ada dia tu ketika kita sembelih dah kita tak uyah mati dulu. Sebab kena dah nak buat lah ni tu. Lepas tu hasil lagi dah tu perhati kalau jenis sembelih banyak-banyak lah melepak-lepak masuk.
tu kawan duk gelepak lagi. Tu. Tu zalim bang tu. Tu zalim tu. Jadi kalau kita tak kesia belah, insya-Allah lah hisab tu tak sia belah kat kita. Nah. Sungguh pada orang kata makanan kita tahu makanan kita tapi Nabi ajar dak. Ajar dak lah. Nabi jelas dalam hadis Ustaz, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qatla wa idza zabahtum fa ahsinul zabah. Nah, wa la yurih ahadukum zabihatahu wa la yuhidda shufur shufratah. Nah, hadis sahih riwayat Muslim Ustaz dah. Ya. Nabi kata bahawa sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan kamu berbuat baik ke atas tiap-tiap sesuatu Ustaz. Wajib atas tiap-tiap sesuatu. Dia mari atas melalui wajib di atas kita ni kena buat baik di atas sesuatu. Tak kira gapo benda tak kira Ustaz. Asalkan makhluk Allah. Ya. Kalau kita sama manusia kena baik sama manusia. Ya. Lepas tu kalau kita dengan binatang yang Allah tambah atas dunia pun kita kena baik kat situ. Ya. Dengan sebab wajib kita kena buat baik di atas mereka. Ya. Tu dah. Tu heroik tak ada istisna dak Ustaz. Jadi mewajibkan kamu berbuat baik ke atas tiap-tiap sesuatu. Tak kira benda gapo Ustaz. Ya. Kena gapo kena buat baik. Nah, apabila hendak membunuh binatang, mana kata nak bunuh nak semulih ke? Kalau natih hak buah-buah ke, nak bunuh dah. Sepengah cicak tu. Cicak tu sunat kata dak mampu. Sekaligus. Jangan duk heret kaki tu bik dulu sepotong tak dak. Noh, patu buih kaki dak pe pula dak. Patu kelah pula hak ni nanti kena balai esok Ustaz. Bukan betul. Nah, Nabi suruh bunuh galigo bah galigo pakak mampu dak. Bidah mati. Bidah mati. Nah, tapi kita hajak lu bidah tak mati tak ada roh. Bidah semula ataupun bidah jatuh pak katok mampu sekaligus Ustaz. Cara Islam hajar dak. Ya. Nah, sebab tu ni kalau nak bunuh nate sekalipun, nah, kena jaga bunuh dengan baik. Elokkan pembunuhannya. Sebab tu Ustaz, lo ni hak tapan nyamuk duduk tanya tu tetek ha tu boleh dak. Jadi tanyanya kalau turuk dalam kita tak leh. Saya pun guna gak tu. Saya pun guna gak rumah. Ya pasal kita guna tu nyamuk dia payah. Nah, dia nate jenis liar, jenis halus. Nak turuk igak seekor tapa pai pala tak leh ya. Tapa subuh kita. Nak tapa kalau tapa kena molek tak apalah kapal kena tak molek kok. Dengan tangan kita pergi juga. Tu kita tengoklah. Nah, nak bunuh pun bunuh dengan baik. Dan apabila kamu hendak menyembelih, elokkanlah penyembelihannya. Tengok Nabi jelas dalam hadis sahih dah. Hendaklah seseorang kamu merehatkan binatang-binatang yang hendak disembelih dan hendaklah lebih dahulu menajamkan pisau, alat-alat penyembelih Ustaz. Cukup kat ni tengok cukup. Nak bunuh pun bunuh dengan baik walaupun hular sekali pun Ustaz. Hular senduk, gosok kepala bukan gitu Ustaz. Mampu gerah ular senduk paling kali gua katok buk kayu buluh Ustaz lah. Buk sekali gua mati dia. Ni cara dia kata nak jaga dah. Cara nak utak sebab masuk dalam zalim Ustaz tujuannya. Kalau binatang yang buah pustaya tu katok sekali gua. Ya. Kalau jenis binatang buah tu tengok lipai masuk weh. Patu katok jetih pun nyamuk tak leh. Ni kayu ping mati sekali gua. Tu mungkin katok yang malu. Kalau ular kok terkatok ini molek kali gua. Mungkin katok patah belakang dia tengok dia ngonge. Oh tu tak leh baik tu. Nah, sebab apa nyanyo dia? Nyanyo dia. Kalau ular jenis biasa-biasa terkatok dia mati kali gua. Tu cara-cara dia. Nah, cara-cara adat binatang. Kalau jenis binatang yang bisa kita gode yang mati sekali gua. Bukan gode sekali gua. Dia ngakak lagi kita pun tengok dia suka kita tak leh baik tu. Tu zalim. Walaupun dia binatang tu hai juga dia bisa tapi kita nak godai mati kali ku. Kalau sepang cicak, sepang kalau sepang jenis kau bisa sudahlah. Godai ping kali ku nak boleh mati lo. Tu jangan hok dosenya godai pak ikat tali nanti tengok. Pergi kono weh. Pergi tahu dah kita. Habis tu tak boleh. Pasukan dia belakang tu. Ada belakang dia banyak tu. Tu godai pak ikat dalam belakang tengok pergi kono. Tu benda lagu tu kalau kau lagu tu zoleh melaka tu. Masa dulu kita buat tak tahu weh. Ni buat mari tengok tak leh binatang weh. Nabi hajar ni. Oh kita tengok lah ni Ustaz tikus hanya agak tikus Ustaz ni. Tikus teh pakak Bang masuk pakak tu patu ambil celuk air. Allah deh. Tak tahu nak gambar lah apa. Nanti tikus dia nak mati lama sak leh air tu. Habis tu nak molek kita katok lah. Katok dia mati sekaligus sama sedah tu lah. Nah, tu cara katok. Lepas tu nak igat lah no, tak boh dalam lagu ni. Nak katok
pucuk-pucuk kuning biar lu buk sekali mati selalu dah lah. Cara dia ada. Sebab itulah yang keempat Nabi kata tidak boleh menyeksa binatang dengan apa cara sekalipun. Sama ada membiarkan laparnya. Ha, ni tak lain gitu. Oh, Ustaz. Eh, bulan Ramadan ni puasa dek mungkin tu. Nah. Tak leh tu Ustaz. Dengan lapar, dengan dahaga pera, tak we up, tak we ai, tak we pe kucing janguk Ustaz. Kucing mari dari luar nak hak bulu lebak dah. Tapi salah lagi pacar kucing di tayar kereta. Ha, nak murih we. Nak murih. Ha, nak tayar kucing ni sta. Tambah Ustaz. Ha, boh dah legok duduk dia, upe pun tak ada, we ai pun tak ada bagi. Ha, kau berat, kau nak berat awak mu tadi nasi. Ha. Ini tak leh, tak boleh ni. Tak leh. Dia mati tu dosa tu. Kucing tutup bela esa. Lepas tu tak boleh memukulnya dan membebankannya dengan barang-barang yang berat. Atau menyakitinya dengan memotong telinga. Jadi nak tok barang berat pun tak boleh juga sanda. Nak beban, nak pikul, hai pikul. Hak ni nak apa ni nak bunuh ustaz. Kalau nak guna hijau pun tak boleh juga tengok barang ustaz dah. Nah. Orang muat barang dengan otak, kita muat barang dengan kambing. Nyebuh tak belakang kami patah belakang. Ha, bukan tempat dia tu ustaz. Okay, ayu utah kambing. Hancur pun lah kambing. Nyanyolah. Tengok benarlah. Tengok benar. Ni kena jaga dah. Lepas tu tak leh. Tak leh duk nyakit ti dengan memotong telinga ni ustaz ni. Memotong telinga. Ekor. Potong ekor ataupun mencala-cala tubuhnya. Kelah ustaz. Nah, nak rendai ikan tak apalah. Ikan layar, ikan lolong tak apalah. Tu kelah nak rendai makan. Mati dah. Hak ni tak ada mati. Kelah hidup ustaz. Nah, patu kelah sudah mek selima puluh atas pula. Allah. Nah. Habis-habis orang dah ni. Atau membakarnya hidup-hidup. Ha, hak ni sakut dengan nyamuk tadi ni. Ha, jelah dah ni. Bakar sebab tu lah. Tapi kalau sumuk tu, ulama suruh cuah air panas. Nah. Kemungkinan yang mati sekaligus. Sekaligus tak kalau air panas. Lepas tu tak boleh bakar sat sumuk ni. Tak boleh duk bakar main dah sumuk dah. Habis tu lah ni yang mudah ada alat hak semua tu dah. Fiah sekaligus mati hari dah. Dia tak ada zoleng yang panggil. Ya. Nah, hak ni tak boleh bakar hidup ni takut hak bakar hidup masuk nyamuk dah rasanya. Nah, lepas tu kalau kita boleh hedar kita jagalah sat. Jagalah. Kalau tak ada arwah mak duk dalam bandar tepi lokel ustaz. Tak ada arwah dah nak buat. Gatuh kamu. Tak kena duduk dalam kelamu. Siap hari pun ustaz. Tak apa tu tamu hari assalamualaikum kau duduk dalam kelamu ni. Bukan dia ustaz dah. Kena jaga juga ya, situ pun. Ya. Tengok muslehah lah mudah-mudah dah. Tengok adab Adab jalan lain dah. Kena tapan ni so. Tak ada arwah lah tu. Tapi Islam ni jaga dah. Semuanya ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang Muslim. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis panjang ustaz dak. Nabi kata dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasat ha hatta matat. Fa apa ni? Fadakhalat fiha nara fi hirratin hasabat ha hatta matat. Fadakhalat fiha nara fala hiya at'amat ha wasaqat ha wasaqat ha إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Hadis Bukhari juga ustaz sahih. Hadis panjang sikit tu dak? Ya. Jadi artinya seorang perempuan masuk neraka. Kenapa ni ustaz ni? Ya ada seorang perempuan biasa dengar lah kisah. Ya ada. Tu ustaz ni ustaz nak kisah. Perempuan tuduh anjing, asbab yang tuduh anjing tu boleh masuk syurga Allah Subhanahu taala. Yalah. Tapi hari ni ada seorang perempuan yang masuk neraka kerana kucing. Kurungnya mati. Kucing pun mati. Masuk neraka dengan semak kurung kucing ustaz. Ha, siapa mati kucing tu? Bukan benda manusia. Dah. Kurung kucing ni masa akan mati tu. Dia tidak memberi makan, tak beri minum kepada kucing itu. Dan dia tidak pula melepaskannya untuk bebas mencari makan dari rumput-rumput ataupun sebagainya di atas muka bumi. Ha, ni nengoyak tu. Seorang perempuan dah. Kalau kurung ustaz dak? Nampak nak tarok terlepas, boleh makan sendiri hingga juga ustaz tak? Ya. Kucing setakat tak ada tulis pun dia makan rupuk ustaz. Ya ubat, ya itu ubat. Ubat ni. Sabit kita tengok kucing tak? Kalau tepi rumah ada rupuk tu, dia pergi berok situ juga. Pas yang ambil rupuk situ kau ada ketik. Kek tak? Ini ubat, cara perubat dia. Cara perubat dia, ya ada ustaz. Jadi siapa kucing, kurung kucing tak boleh makan, dia masuk neraka, hak lain, semua telah dah ustaz. Tak ada kecil lah. Tak ada kecil banyak dah lah. Ni kisah masa dulu Nabi Royak ni, ada seorang perempuan ni. Bangi kisah akah dua ni. Ya. Seorang perempuan tu dah seekor anjing boleh masuk syurga.
Oh, sekali ni kisah ni seorang perempuan yang buat zalim kepada kucing, yeah. Burung kucing tak boleh makan, tak boleh minum pada dia, tak bebas dia. Akhir-akhir kucing tu mati dengan sebab dia kurung. Perempuan saat ni tu masuk neraka dengan sebab dia kurung kucing. Bakpo Nabi sebut dia perempuan saat ni? Bakpo hati perempuan ni sangat lembut. Nah, kalau dengan kucing dia mau, dia baiklah. Biasanya orang perempuan tak orang lelaki tau. Ya. Orang lelaki kucing main belik kaki sepak tumpung tak dinding tu tau lepak kat pintu nanti. Dah tu dah. Dah ya tu. Tapi orang perempuan ni jenis ngasih ah. Iyalah dia kasih saya. Saya kau moleknya kucing ni bagi tak seka apa. Dah, lek duk pergo habak tu lah, pergo boh kau kena ro tak apalah. Iyalah. Kau tak kena ro tu tambak sat ni tak we makan tu. Iyalah. Lepas tu akan cerita sekali lagi ustaz ya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjalan melalui sebuah kampung yang dikenali dengan nama kampung itu Kampung Semut. Kampung Semut. Nah, Kampung Semut dah. Semut. Dilihatnya di situ ada banyak sarang-sarang semut yang telah dibakar orang. Ha. Kampung ni kena dengan Kampung Semut. Mana kata kalau Kampung Semut ni bukan badak di situ ustaz lah. Mana kata kampung ni semut banyak sangat lah. Ha, kemungkinan semut ada banyak. Tapi Nabi tengok sari-sari semut tu kena bakar. Dah. Oh, banyak sangat dia tak kena bakar. Dah. Maka sabda Nabi, innahu la yambari ayu'adziba bin nar illa rabbun nar. Allah riwayatkan hadis ini oleh Abu Daud. Nah, sesungguhnya, apa, ustaz? Sesungguhnya tidaklah patut seksa diseksa sesuatu dengan api melainkan oleh tuan punyanya api itu sendiri, iaitu Allah. Ha, ini ayat kita nak zalim seseorang binatang ataupun nak zalim seseorang manusia, nak pergi bakar manusia, nak pergi zalim binatang, nak pergi bakar binatang ni tak sepatutlah kita ni. Malaikat siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. So yo, ni ayat kata kita di sini ni, kita nak pergi bakar, nak pergi buat karut, nak pergi buat gapo zalim pada binatang tu, tak leh nak pergi bakar dengan suka hati kita pun tak boleh. Ha, ni kena jaga sikit ni, nak pergi bakar sumuk, nak pergi bakar gapo dia, nak pergi bakar ayam, nak pergi bakar semua binatang hak jenis binatang, nak pergi bakar dia. Tengok, oi payah tikus ni weh. Bakar tikus. Ha, tak leh patut tikus pun. Tikus ekor binatang payah karut deh. Mana hana? Pisah cara lain deh. Pisah cara lain, igat dia lepas tu belegun ni godel sekali gu. Yeah. Ha, tu jangan nak tengok kucing bakar pun kali gu. Ha, tu tak sel lagu tu ni. Tu hai tak sel we. Eh, Nabi tu tak sepatutlah bagi kita ni. Neh, nak pergi seksa binatang tu dengan sebab kita bakar. Mereka ada tuai ampunnya yang seorang. Siapa dia? Kena guna Allah Subhanahu. Yeah. So, tuai api ni deh. Tuai ni tuai api. We tuai balas dirilah. Tuai balas. Ha, kita bukan tuai dia, jangan duk balas mainlah. Ya ya ya. Ha, ni kata berat kalau kita kecek dak ustaz dak. Nabi jelas lagi yang kelima ustaz adat dia dak. Nabi kata gapo sini, Nabi kata, nah, harus membunuh binatang-binatang berbahaya. Ha, yalah dah ni. Nah, seperti anjing, serigala, ular, kala, tikus dan sebagainya. Kalau ni harus ustaz dia. Ya, harus boleh kita bunuh. Tapi sakut dengan binatang yang berbahaya lah. Ya, nah. Nah, mungkin kata nampak ular kok. Nah. Nah. Kok mana ni? Gosok-gosok-gosok dengan ular senduk ustaz. Tak boleh ustaz tu dah. Jadi sunat pula sini dah. Tapi hak ni Nabi kata haruh. Jadi kata tak ada berdosa lah. Kalau dia bunuh bagi binatang yang bahaya ustaz ni. Kerana Nabi sabda dalam hadis ustaz tak? Khamsu fawasiqu tuqtalna fil hilli wal hurum. Hayyatu wal ghurabu la ataqa'u wal fa'ratu wal kalbu wa 'uquru wal hudayya. Nah, hadis riwayat Muslim juga ni sahih. Nabi kata lima jenis nate yang jahat. Lima jenis nate yang bahaya hendaklah dibunuh sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Duk mah kita pun boleh bunuh, duk Mekah pun boleh bunuh. Boleh bunuh juga lah. Nah, iaitu gapo hular. Nomlah ularlah. Ha, hular sat ni boleh ke hular semua ni banyak bahaya sat dak. Tapi hular lidi wa siapa tak ada bahaya mana? Ular sawo. Ular sawo, ular sawo tak bahaya pun jangan main. Ha, ada yang melik tak lepas. Ha, kalau dia besar jangan main. Ha. Awak nampak ular sawo besar bahari dengan tak apa, tak bahaya. Ha, terang masuk tengok. Eh, buat saya. Pasal tak boleh, tak boleh lagu tu deh. Kalau dia besar kot, tak kasi masuk lah. Macam belik kita, makan kita, tak ada hal. Lepas pada hular, ustaz. Nah. Halal ni, halang ni deh.
Ha ni bayar juga helang ni. Helang ni orang jenis binatang. Sewah lah. Sewah ni. Sewah. Binatang yang makan nyamar. Ha, makan nyamar. Makan nyamar lah. Wah, wah, makan nyamar. Ha, tu. Nah, lepas tu tikus ustaz. Ha, tikus ni bahaya juga deh. Bahaya hal ni tu lah. Nah, tikus bahaya juga deh. Tikus ni. Patu anjing gila. Anjing gila. Ha, masuk juga anjing gila ni. Ha. Anjing gila tak boleh terbang tak. Kita jalan-jalan jahmak. Ya, ya. Ha, tu. Jahmak lah aku ni juga gila dah. Bagi yang butuh ni. Ya gila, ya sakit gua noh, ya hamak. Hamak kita tu tak rasa. Agak tak boleh lari lagi. Agak dah lagi bok oi tak apa. Ha ni boleh haruh kita. Nyakit dah sat tu. Ha nyakit. Anjing gila ni dah. Nyakit gila dah. Bawa pada nyakit dah. Lah bandar banyak anjing gila ni. Lepas tu dan anak ria. Anak anak ria lah. Oh, tu lah anak riang. Anak riang ni bawa ria tu lah. Ha bawa ria. Ha boleh adil lah. Ya ria ni yang bahaya juga satu. Ha bawa ria. Bawa ni bisa sat tapi ya tak ia tak ada detik mana. Dia detik ke dia bisa sama-sama juga dengan sepuh dengan bok-bok dengan ulas sanduk juga bisa bawa ria tu. Yalah dah, yalah dah. Ha ni anak ria ni anak bawa sendiri tu lah. Nah. Kalau kalau Mekah kalau nari Arab tu ibu dak suku. Ha ibu dak. Tak serupa tu ibu dak dengan bawa tu. Nah. Begitu juga ustaz jeking dah. Ha jeking kalau tedung nah. Kerana telah sah sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda maksudnya bunuh kala dan nah bunuh kala dan melaknatnya. Boleh kita bunuh kalau nanti hak buah ni tak? Nanti hak bayar. Kalau nanti hak buah-buah tu boleh kita bunuh tapi syarat bunuh dia tu kena bunuh mati sekaligus. Bukan bunuh pak ayah hidup kita buat main-main hak tu gi pula zalim pula. Walaupun syarat lepas kita boleh bunuh binatang tapi dalam hal bunuh tu kita kena bunuh mati sekaligus. Okey bunuh pak kita zalim apa yang ngakak-ngakak suka apa kita. Kalau ngakak-ngakak suka apa kita supaya kita masa umur dalam belah-belasai dululah. Ha bermaknanya kita nak bunuh binatang ni boleh diperharuhkan oleh Nabi tetapi cara nak bunuh tu kena bunuh sekaligus. Kalau ular kak katak yang mati sekaligus. Kan kalau anjing gila pak nak godai yang mati sekaligus. Tak pandai orang kita tak oh ya besar godai yang masuk. Ah, tu dia. Itulah tengah-tengah orang tu napa hanya gila dan muda berdaya tahap tu. Ah, panggil bahaya. Bahaya. Sebab tu boleh kita bunuh binatang-binatang hak buah. Terkira lah. Jadi kalau semua jenis binatang hak buah, boleh kita bunuh. Tetapi syaratnya bunuh tu kena bunuh wi mati sekaligus. Jangan buat bunuh buat main-main. Kalau suka fakta tu, maksudnya zalim pula. Walaupun binatang sekalipun. Tu. Cukup lah ni. Ha, ya. 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 Ya, ini belah mari tu. Lalu gitu kita sekarang ni dululah ya, tentang hal-hal lebih kurang berkenaan dengan apa ni adat-adat terhadap binatang ni. Nah, walau bagaimanapun kita boleh usahalah. Suara pun kena duduk lawan dengan kita ni, kita buka tali ya pula lah adik ya, akak. Nak kongsi sama boleh. Nah, adik kakak nak kongsi sama boleh 073-214-592. Ya, ya. Tapi hari ni mungkin ni tak ada mana soalnya tak ada ni. Ya. Mungkin ni, ya jaring no, kadang-kadang nak ada hobi nak. Ada, tak masuk lagi dah. Kalau ada pun, buat kongsi bersama lah. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Ustaz Suhurai tu, anak-anak tergapa. Apabila anaknya tergapa jadi. Tak isi ni. Gena. Bising sangat ada suara ni minta maaf lah. Jadi adik kakak tanya makna gapo lah anak dah. Jadi kacau juga tu kacau saat ni tak. Bising sangat dah. Demo pun mai kerja hari ni sebenarnya kena turun sakit kepala sebenarnya ni. Tak. tak royak kita sepatah nak buat kerja hari ni. Jadi ganggu sampai ke kita lah. Nah, punoh rekah habis masa dia tu. Laknat ni balah. Tuhan balah kelik. Tuhan denda kelik. Tu laknat. Nah, laknatullah alayya. Tuhan laknat. Mana kata Tuhan balah kelik. Kalau kita buat balah mana kepada binatang tak ikut syarak, maka binatang tu akan balah kelik. Sebab tu masa mikrok Nabi saat ni. Nah, masa mikrok Nabi nak tengok. Orang jenis wahai suka pelagu ayah ustaz. Akhirat esok ayah duk pelagu dia pula. Ha, ha, tu waktu tu anak tu dia panggil. Kalau belaka lemu kok, maka ia belaka itu kelik. Ha, lemu jadi tuai pula. Kita jadi lemu. Nah, pelaga kelik. Mu ni hari tu duk pelaga aku bok. Pah, tah dunia ni pelaga lemu gitu ya. Akhirat esok pelaga tak pecah-pecah ustaz. Pecah juga pala kelik jadi pala semula ustaz. Tak ada mati-mati. Tak ada mati-mati.
Ah, ni teruk tu lah anak Tuhan tu. Nah, lah anak ni mana kata Tuhan balak kelik. Nah, semua benda yang kita apa ni yang kita langgarkan perintah Tuhan saat ni, Tuhan akan lah anak kelik. Tuhan akan balak kelik semula. Ah, tu berat dek akak jangan buat main weh. Nah, ustaz, jangan buat main buku lah anak ni dak. Supaya itulah kita kata orang sepengah kalut dah dunia lah ni kok. Orang hak Tuhan jadi dia sifat orang laki-laki nak pergi jadi perempuan pondel lah. Selagi mana duduk dalam pondel tu dilaknat oleh Allah Taala. Dilaknat oleh malaikat. Laknatullah alayya. Ya. Tuhan laknat malaikat nyupah sat lebo ni. Tak sukalah. Tak suka. Tak suka nak dah nota. Kerana kufur nikmat. Nah. Tu dia. Ini belah bergah tak ni. Bergah benar-benar ni ah. Degah-degah ni. Sudah kerja lah. Oh. Ya, dia kena utis kat ni ustaz. Tak haulah boleh adik. Wasap pula lagi ni. Duduk belawai dengan kita ni suara jadi ganggu masuk dah. Sebenarnya duk sipai jambai dia bawah tu ya kerana radio kita duk atas pada jambai ni dah. Kalau gitu kita tengok Facebook kita ustaz dah. Tengok Facebook sikit adik kakak komen mari. Ya. Gunung Aman ya. Assalamualaikum ustaz. Selamat pagi ustaz berdua. Semoga pagi ini ustaz berdua berada dalam rahmat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, Ustaz Gunung Aman eh. Abdul Aziz. Ustaz Abdul Aziz. Tuan Abdul Aziz. Tuan Abdul Aziz Gunung Aman. Terima kasih. Nah, ni tengok episod hak pertama tadi lah ni. Oh, mula-mula saya baca. Tengok yang kedua ni. Ya, tadi putus. Nah, kalau tangan tiga ke katuk komputer tadi. Tak agak lah. Nah, yang kedua, Pawini Kolek. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Hujat saya duduk di Santo ni. Nah, lepas tu Roy Tamroti Karya Taku Seksa. Ya, mak tang song tan le krab. Jazakumullah khair. Nah, lepas tu Jannatul Naim. Assalamualaikum. Sabahul khair fi hazihil yaum. Sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lepas tu bagus atas berdua. Jadi satu lagi, betul sekarang dunia akhir manusia tak hisap diri sendiri. Hak banyak sekali anak Melayu lah. Mudah-mudah kata Islam banyak. Nah, mudah-mudah kata Islam bako ustaz. Islam bako. Islam bako. Jadi orang Melayu lah banyak tak petik atau tak hisap diri, tak kira diri. Tak jaga diri. Istuai Islam dah tapi ya. Tak jaga hakikat Islam diri dia. Ya betul ustaz. Betul lagi ustaz. Fadlan ni dah khotot sami แล้ว แต่ kau mai rap tam cheui-cheui rusuk mai di lei. Minta maaf ke tok laki dah ustaz. Tok laki tak terima maaf ni. Salah gapo itu lalu ni. Tok laki tu. Orang laki-laki tak payah benar ustaz. Gosok-gosok belakang sikitnya tak apa dah. Nah, insya-Allah dah. Insya-Allah lah. Tu lebih kurang. Ustaz ada lagi dalam Facebook ustaz boleh baca tu. Ada. Ni Abdul Ghaffar Ahmad Harati Kolo. Assalamualaikum ustaz. Ayah kedah milah ayah mulih nak tulis mulih tu ayah kedah meleh macam mana banyak ustaz. Ayah kedah ni saya tak saya tengok yang meleh banyak tapi saya boleh tengok meleh sikit-sikit boleh tengok ya. Yang meleh saya pernah pergi tengok di Ayu Thaya sekali ustaz. Pengalaman ayah kedah ni dah. Ya di Ayu Thaya ni ya ada keleh hak pergi ayah banyak tu ya upah orang Islam. Kah dah. Kah Islam ni tanggungjawab kerja ya semula. Mulai sekarang. Patut ayah gantung direct mari ustaz dah. Gantung direct mari patut hak Islam tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah duk gantung mari saya. Pergi bismillahirrahmanirrahim. Tu syarikat hak pehel. Syarikat ni hak ada tanah halal lah. Hak keluar haye banyak ni ada tanah halal. Hak tak ada halal tak tahu juga ustaz sebelah halal mana yang semula. Nah, ada hak cocok ada gapo pasal tu nak beli haye tu pilih tengok hak Islam jual lah. Nah, pokok haye kena perhati kalau mama dia pergi kedai golek ke mama-mama lah. Golek ke ibu-ibu duk pergi kedai ni. Perhati molek haye tu dia tekok yo. Kadang-kadang meleh hanya putus urat lekungnya yo. Dia butuh alat lekung, orang merih, orang meri tak utuh, tak boleh makan, dia bangkai. Walaupun yang meleh nampak cah kaligus. Lepas lagi gaya Cina ni, kakak gaya Cina ni lepas hari luar ni. Gaya Cina ni nak meleh, dia cah kaligus, Melekat orang yang peher, orang yang masak meleh ni molek. Orang meri butuh tapi tak nampak kata butuh. Yang meleh harga mana tu, walau alam cara-cara meheme meleh dia tu. Kita meleh tu syarat dia kena putus halkum serta orang meri. Orang meri belah kiri kanan tepi ni lah. Kalau putus luar tu baru boleh makan. Kalau putus orang lekung, dia pocok ke apa, tak putus, maka jadi bangkai. Tak boleh kita orang Islam nak makan.
Sebab kan mama-mama dia, ibu-ibu dia kalau pergi ikut nak-nak tu bukan tu. Bukan tapi pilih ayat dah. Ya. Tengok-tengok. Oh, kita boleh tengok. Oh, ayat ni boleh bikno. Nampak orang molek weh. Kadang-kadang cah lagu. Perhati molek. Kalau ya, lagu tu tu baik tak elok ke? Ya. Ha, kita panggil video dalam shot tu kita jauh ke? Eh, sebab apa? Kadang-kadang tengok ini. Mulai lagu so ya. Orang mari dah utuh. Ha, tak usah kacak. Ya. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Kita jaga sikit lah. Lagi ustaz soalan lah. Tu masalah semulih. Jadi semulih tu, semulih tu bukan kata semua orang boleh semulih ustaz. Semulih ni mulih kerana tu he, patut orang Islam aja hak semulih. Bukan kelas semulih ustaz. Ya, kelas tak. Wak rungan mari pak atau pisah sia ayah mari dari pakai takat tali. Bismillahirrahmanirrahim. Pengak garung atau leh. Tak sah. Waktu jadi bangkai tu. Ya kena orang. Ya kena orang manusia ni melih. Patut lagi pula orang beragama Islam. Ya. Tu dah. Alhamdulillah. Jadi gaji mahal saya kita tengok ni dua orang tu. Juru dalam syarikat dua orang ni juru semula. Lepas tu syarikat tu gaji dia tu banyak RM10,000 lah bulan tu. Tugas dia semula ayah. Tu. Alhamdulillah nama dia tak ada. Syarikat tu suka kepada orang kita nak masuk kerja lah tu. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya fikir situ, kau ambil orang lain boleh? Ya, buku halal ustaz. Bukan kata untuk orang Islam ustaz. Yalah. Buku halal ni untuk seluruh dunia sebenarnya. Ni buat teh tak makan benda halal ni. Jangan menyakit korang tu. Elah dah ni. Buat teh tak makan benda halal. Makan belakang dengan pokok, dengan gapo. Allah Rabbi dah. Jadi adik kakak kata kamlang rap chum nah teng cemi siang rob kuan tak ko tang cai fang alhamdulillah nah insyaallah. Lepas tu Kak Rusnani kita pun dahilah kah tak disorok tak dengar stah nah mai khau cai sat thi klau ma ke sat arai bang nah alhamdulillah. Jadi hok ning satu benda lagi ustaz dak satu benda lagi katanya tak pehe nah tega po tiak kita ya aning hok. Jadi kita sebut belakang dah lah sebenarnya. Nate hok bisa kan ni tu. Nate hok bisa gapo gati. Jadi semua nate hok bisa. Yeah. Nah, kita kena gapo? Kita boleh bunuh. Makna kata boleh nak bunuh nate hok bisa tapi belate hok tak ada bisa saat ni. Tak boleh duk zalim dia. Lepas tu boleh bunuh pun tak leh duk bunuh sepanjang mengupa siapa ke zalim ustaz. Walaupun binatang hak buah ni. Hak buah sekalipun. Pengat tikus tu ke? Nah, pergi ikat tali pak bucu ustaz. Ying pau ustaz. Ying pau ni tak ada. Setiap binatang hak buah, wangi hak karuk, wangi hak jenis ni bisalah. Binatang hak bisa harus kita ni bunuh dia. Tapi cara bunuh dia tu deh, kena bunuh sekaligus bi mampuh bi mati sekaligus. Ya, memel. Bukan ada kata ulah pak. Ah, batu hingga itu suka kata ya itu tak boleh masuk dah zalim pula ya, walaupun binatang yang buah ya tu nak kode yang mati ya ya hulah senduk ni ustaz tak ya piye ya kembar tu sedak tengok deh ya panggil tatai tak buat tatai ni katok patah pinggir lepas tu duk cokeh kepala dia nak tengok ya sengah tak jangan piye kaya sengah tu apa sedak tapi ya ketik kita kembar kena jaga sikit lah tu binatang yang kat dia tanya tu binatang yang jenis buah tak kira lah jenis yang bisa boleh harus kita kode tetapi syarat ya nak kode yang mapuh sekaligus ya jangan kode yang main-main kode pak yang anak kita nak main tu tak boleh masuklah zalim pula tu tu setiap binatang hak bisa tu kira situ lah jenis hak bisa-bisa kita tahu sendiri nah. Kalau kita klik kepada ruqyah syar'iyah cara perubat Islam ustaz tak kalau jenis hular dalam rumah tengok hular tu hular jenis bisa tak kalau kata hular tikus ni tak hular tikus tak bisa hular tikus ni kalau tengok hular tikus ke eh munggi jaya duk main sini lah tu ustaz Zali kata sunat royak gitu dulu munggi dah hidup main sini tidak ku katok mata lagi lepas tu kita pergi kot lain sementara lepas tu mari tengok semula kalau ada boleh katok takut-takut dia kena jing ustaz jing yang boleh merupakan binatang segala binatang ustaz tapi kalau hok buah lah kalau nate hok bisa pun tengok ulas salah ustaz duduk dalam rumah dapur ustaz duduk sengguh faham jangan main sini pergi kot lain ustaz lepas tu kalau mu tak lagi hok ni dok ustaz nampak duduk faham puak lu dok tengok benda kita sebagai kita manusia tengok benda lah nampak ulas salah ulas senduk duduk sengguh kecek dengan dia temung lah lagi temung gempit tak kena menjaga situ setiap binatang ho jenis buah bisa harus kita gode tapi syarat gode mampu sekaligus sebab tu nak ulah bisa hak ni ustaz tak hak bisa hak sebut saat ni bukan biasa ustaz tu dia kena ketik pak kalau tak dia pubak 3 minit ustaz wallahu a'lam inna lillah anda katalah inna lillah lah mak ni anda kata inna lillah hak tu mak dia panggil pada golik pada harus gitulah ada temu ustaz. Iyalah dah ya. Ah patu Kak Rusnani kata gapo ni? Lewela kaprut pai tam thandon ja hen ngu thi khau. Nah, khau gapo ni khau ti jon tai lew thing klang thandon, tan thi ja pai fang baeb ni dai mai?
นะโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะฝังมากกว่าตะเลตัวซอลเลนอยู่ก็สักเดกาโตดอตะเฮาล่ะสุดดอดอแลสุดดอยาดิยายังเงดุซอลเลนพุลอกจาสักดิอสักนี่ตัวดอเดกาโตคิดเฮาตะพี่ปากิตะพอตะสิกามูพงถ้าลูกามูตัวตะมะนยากิติโอเกนะมาเลกเฮานี่บ่เลกเฮาตะงอบาตาสนี่กะนานี่ดิอบุกิฮาดมากาโตเฮาคนจิจอกงาอุลานะเฮาคนจิจอกงาอุลาสบับตัวนบีกาโตmung nak pahala sedekah tak payah. Tengok benda duduk di jalan raya gapo saja mung mik kuih tak tepi. Boleh pahala. Boleh pahala sedekah ustaz. Tapi kita ni tangi duk jadi nyakit hati nak pergi ular apa gitu dah ustaz dah. Nah, kadang-kadang gerung juga nak pergi dah. Pakai lepas gitu, pakai duk jejak di kereta kering tepek dengan batas gitulah akhir-akhirnya. Ha tu dia panggil hak tu dia tak ya hukum lain lah. Tu ustaz. Kan hak tu kereta jejak. Tapi kalau lah kita gi katok kita tak batas hak tu zalimnya panggil. Kena jejak. Nah. Hak ni tak leh. Nah, tapi kalau hak jejak dah, kalau kita rasa apa kita tak ada gapo ada kayu kita kuih kayu tau tepi batah tu molek baru boleh pala sedekah sah. Ya, tu lebih comel. Ni Islam ajar baik belako Islam ajar sah tapi kita je. Islam tu ajar molek belako kita dah orang Islam ni hidup kena. Hak dak karu, hak dak ini, hak dak jenis punah Islam, hak dak caci Islam. Tu, noi dak kita sendiri. Islam tu cukup lekat dah tu orang. Bata Nabi kita bawa hari cukup lekat tapi kita orang pembawa Islam ni lah. Molek tak molek tak kita. Siapa kat adat terhadap binatang pun Nabi ajar juga. Sebab kita sebagai manusia kena molek jugalah dengan binatang tu. Mau dia ada tahap dia hok molek buat cara molek. Hok bisa je buat cara bisa. Dia ada tahap dia hok Nabi suruh buat. Jangan buat ikut sel kita. Ustaz, kita ada bewok rumah ustaz ni. Kita gak jual kat Rusia boleh makan tak duit ustaz. Anda tu. Ni berantak ni. Ni tu bewak tak ada. Ni masalah lagi ni. Contoh ni. Yang ada faktor itu ni. Lemu mapuh. Lemu mapuh. Jatuh lagu bas tak. Tepuh kereta pun kata gila. Jatuh lagu bas. Gim panggil behang yang mari. Behang yang cengek mari ni. Ambil lah. Wah kat air wajib buku. Tu yang kenyi ni. No, ya tak leh. Walaupun lemu jenis binatang yang halal makan. Tapi dia yang mapuh. Kita tak akal leh pah. We go behang tau. We go behang. Ya buku bangkai ustaz ni. Ya buku bangkai ni bukan kata semua boleh makan. Orang kafir tak boleh makan benda bangkai. Tapi kafir ya langgar hukum eh. Faham tak? Dengan sebab ya kafir ya langgar hukum. Sebab dengan arak tu lah. Arak semua jenis arak haram di sisi Islam. Bukan arak untuk orang Islam. Ya. Bukan orang kafir boleh makan tak serupa tu hukum tetap dah hukum. Haram mata tapi sial sat ni ya langgar hukum dah. Ya tak ada tunai hukum Islam dah. Pastu ya ia langgar hukum. Ia pergi makan. Maknanya kata ia langgar. Sedekah siya sendiri. Ada sinha dia. Langgar juga. Tak boleh minum agak. Tak boleh pakai sikap. Tapi ia langgar hukum dia. Sebab tu kalau kita duduk sokang pula. Berat nanai lah kita lah. Sebab tu. Kita orang Islam. Kita lemu apa ya. Kita tak akal lagi pak. Ia duit kita 3,000. Sebab tu. Sebab tu lemu apa tu. Sebab tu lemu apa. Cara dia. Kena gali kamu. Gali kamu. Saya tahu lemu lo, gemuk macam ni, lemu cara le ni. Dah kena gali kamu. Nak tu hai kata wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mu jangan sokong-menyokong dalam pekerjaan kejahatan. Tu masuk jahat lah kau rasa tu. Iyalah dah. Alhamdulillah Allah. Tak boleh kita baik dengan Sarawak tu. Kita baik temu esok. Aku baik kok. Temu lah jaga. Sarawak kata aku tak mau dah tu nembe tu suruh mari mbek. Mati nan ni tadi. Aduh. Tu dia dah. Ya dipakai dah situ. Kena ingat situ dah jadi pakai dah. Ya insyaallah. Insyaallah lah. Ustaz, kesimpulan akhir Ustaz gini dah. Telefon pun tak ada dah mungkinnya insyaallah ya. Ya alhamdulillah terima kasih kepada adik kita semua yang mana duk dengar radio Masjid Saitan. Jadi alhamdulillah hari ni saya kecek buah masalah adat-adat terhadap binatang. Lepas tu saya bersihlah dari ni ada penyakit so penyakit daripada negeri Cina tu sebagai asbab terhantar mari kepada tempat dia. Dan juga hosting kali saya bersih setiap perkara kita nak buat, setiap kerja kita nak buat lebih comel hok molek Islam suruh itu kena sembelih dulu. Sembelih tu cara-cara Islam ya ada cara-cara sembelih. Sebab itulah kita nak makan ayam, nak oleh ayam, nak apa tu kita kena sembelih dulu baru kita selamat daripada penyakit-penyakit tersebut. Kodah tu dah tak. Ya alhamdulillah jazakumullah khair pada Ustaz Muhammad Afdan. Insya-Allah cukup dulu. Minggu depan insya-Allah kita dah kita berada di tengah-tengah bulan Jumaat akhir.
InsyaAllah minggu depan kita akan kacak Ba' Isra Mi'raj, Ustaz. InsyaAllah. Nah, kerana kita awal lebih kurang belum pada masuk bulan Rajab, kita akan kacak Ha' Isra Mi'raj. Hmm. Nah, Isra ni Nabi duduk Mekah pergi di Masjid Aqsa. Mi'raj Nabi duduk di Masjid Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Nah, kita tengok lebih kurang, Ustaz. Kerana kita nak guna masalah Nemengu, Ustaz. Ya. Kita nak tamat Ba' Isra Mi'raj ni. Kita boleh mendalami satu persatu yang berlaku di atas Nabi, gapo ratik dalam pengajaran Isra Mi'raj. Ya. Dan besar tak besar semaya Nabi nak timur dengan Tuhan sendiri. Ya. InsyaAllah cukup dulu hari ni dengan kata yang mana yang jahat itu kejahilan kami berdua, yang mana yang baik itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami berdua akhir dengan akhir lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. Sama Mesa Yunni, kami pesulah berisat halal Global Thailand. Prom nam tan su umrah thi tem im duy ibadah trip Makkah Madinah dan thang wan thi 1 Mesa Yunni 15 wan kap rong ram 5 daw. Madinah, rong ram Taibah Arak Swiss tit rua Masjid Nabawi 5 wan. Makkah, Hintan Tower tit Masjid Haram 8 wan.พร้อมเซียร์ย้อนรอยสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของอิสลามมัสยิดกูบามัสยิดแห่งแรกที่ท่านนบีสร้างขึ้นมาบนรากฐานของการตักวาละหมาด2รอกะอ์ณมัสยิดกูบาแห่งนี้ผลบุญเท่ากับ1อุมเราะห์มัสยิดกิบลาเตนสวนอินทผลัมสมรภูมิอูฮูดญะบะซูรและญะบันนูรท่ามฮิรอสถานที่ที่ท่านนบีรับวะฮยี5อายะห์แรกของซูเราะห์อัลอะลักอะรอฟะห์มุสดะลิฟะห์มีนาและเสาหินจุมรอดฟรีน้ำซัมซัมทริป VIP นี้เริ่มต้นเพียง 59,900 บาทราคานี้เบ็ดเสร็จตลอดการเดินทางตั้งแต่สุวรรณภูมิรับจำนวนจำกัดเพียง60ที่นั่งติดต่อสอบถามโทร0931263999 0622360151จากอุมเราะห์1สู่อุมเราะห์1คือการอภัยโทษแห่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา